kanan tu memang memang kiri kanan atas bawah semua orang tembak lah. Reporter tanya, peminat tanya, mak bapak tanya, family member tanya. Tapi macam saya kuatkanlah diri ya, percaya kepada jodoh di tangan Allah. Sebab semua ni dah ditentukan lah. Tak payah cakap apa lah. If I know bila ada kahwin, I would like to go lah. Tapi kita tak tahu. You bet sekarang berapa umur sekarang? Next week 31. Next week 31. So you ada target tak macam you know before reach that age you nak you know settle down? Memang dah nak, dah ada niat dah, pasal niat dah nak settle down semua tu. But then dah tak boleh tahu apa dah, because sedih lah kisah. Dah pernah sasarkan tak? Sebelum ni kan selalu orang sasarkan nak kahwin sekian umur kan. Tapi end up tak you know tak terjadi juga. Tak apalah, because for me I can think positive way and then apa-apa yang terjadi kat saya yang terbaik lah. Apa-apa yang nak ambil yang negatif, ambil yang baik, yang buang untuk ambil yang negatif, yang baik, 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 film skip, ada Masha, ada Kitu, ada Yasmin Hani, ada Mak Hiz, Kak Hiz, ada Q Skip, other people lah. Tengah still shooting until end of the month lah, this job. Macam sekarang badan you kurus, mungkin ada makan hati ke? Atau macam tadi you ada berseloroh kan? Makan hati betul ke apa? Makan hati tu mungkin sikit lah, tapi kita nak, kita always think of to be a better person. And then I think, okay, I like reach this target, I mean, the my age now, so I want to have better healthy way style, I mean lifestyle. So yalah, keep it that way lah, macam yeah. Exercise apa? Exercise, amalkan makanan yang sihat. Okay, babe. Macam you memang kontroversi antara yang selalu orang kata biasa juga dengan you kan. Macam sekarang macam you dah macam diam je, you rasa macam nama you orang kata kalau sendu ke you tak kisah ke atau macam mana? For me memang apa tu hidup ni aku dah gelap, up and down. And then for me ada lalui banyak benda. Maybe time untuk I slow down kejap. Lepas tu memang I biasa ada dalam industri ni. Memang I'm still hoping that people will still love me and not tengok I dekat TV and still perlukan I dalam industri ni lah. So, yeah. Thank you.